Pesona Ramadan tahun ini akan menjadi jejak histori langkah umat Islam untuk menyambut indahnya kemenangan di Hari Nan Fitri dengan gaungkan gemah takbir, tahmid dan tahlil di seluruh jagat raya. Masjid Raya Telaga Kahuripan dan Musola Al-Ikhlas bekerja sama dengan Satuan Petugas COVID-19 RW 11 Candraloka Telaga Kahuripan Bogor mengajak seluruh jamaah masjid dan musola serta warga RW 11 untuk bersama agungkan asma Allah Azza wa Jal dalam nuansa salat Idul Fitri berjamaah di beberapa lokasi berikut ini. Zona lapangan bola Candraloka diperuntukkan bagi warga RT 01, RT 02, RW 11, Amarta dan Teras Candraloka bersama Imam Al-Ustadz Lukman Adiguna MPD, Al-Khatib Al-Ustadz Dr. Musli Taman LC. Adapun zona musola Al-Ikhlas diperuntukkan bagi warga RT 03, RT 04, RT 05, RW 11 bersama Imam dan Khatib Al-Ustadz Hasanuddin MA. Berikutnya, zona lapangan RT 06 RW 11 diperuntukkan bagi warga RT 06 RW 11 bersama Imam M. Evan Riyadi SM dan Al-Khatib Al-Ustadz Agus Warsito. Sebagai tindakan preventif penyebaran COVID-19 di lingkungan Candraloka Telaga Kahuripan Bogor, kami segenap panitia pelaksanaan Idul Fitri dan keluarga besar RW 11 mengajak seluruh warga untuk membawa perlengkapan sholat dari rumahnya masing-masing, gunakan masker, dan tetap jaga jarak selama di area sholat Idul Fitri, juga saat berada di barisan saf jamaah. Kami segenap keluarga besar Masjid Raya Telaga Kahuripan, Musola Al-Ikhlas, dan RW 11 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.